Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Pojasian. Saat ini saya berada di pesantren Darul Fatihah ya, Kecamatan Cibinong, Desa Mekar Mukti ya, Kampung Cirende ya. Kebetulan saya pada saat berkunjung ini ada tamu yang dari Cileunyi Bandung ya, dari Yayasan At-Taqwa, ingin melihat pesantren yang baru mau dirintis ini ya. Oke, pokoknya selamat menyaksikan, tungkulin terus channel Yasin Aksi Indonesia 2016. Hehehe, dadah. Alhamdulillah, tamu-tamu sudah mulai datang ya ke pesantren Darul Fatihah ini ya. Itu artinya berarti sebentar lagi pesantren ini akan segera aktif ya, insya Allah. Doakan dari semuanya. Yuk kita ini melihat tamu akan pulang. Iya. Inilah tamu-tamu istimewa yang datang ke pesantren Darul Fatihah ini ya, tuh. Satu mobil ya. Jadi tamunya sudah mau pulang lagi ya, berkunjung ke pesantren Darul Fatihah. Tuh, satu mobil, insya Allah membawa berkah untuk pesantren ini ya. Oh. Ya. Tadi itu biasa. Eno ke mana? Tadi itu aya. Oh, kalau orang mah kita wae eta ta. Hayu tembusna bade ka mana eta ka jalan teh? Biasa ka dieu, Bu. Mari ka dieu mantap ada tebi. Mun jogging kaos teh pesantren Alifah, pesantren Alifah. Ya. Ini rombongan dari Bandung ya, yang datang ke sini tamu ini. PPAT itu di bawah notaris ya. Aduh, asiknya piknik-nya. Hatur nuhun jajak kalawan kabiroh atas nama Allah langsung dan atas nama kelompoknya Pak Deli IKB. Kumaha kesan-kesana ya? Bagaimana? Kumaha tak kaya tak kaya. Ia di Yayasan At-Taqwa dan IKB. Kesan-kesan nama. Memuaskan ya. Pemandangannya indah. Ya, ini Profesor Deddy sini datang. Benar pada. Ya. Oh. Aduh yang menama nih yang muda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, 2 lawan 6 tilu ewang. Ada Ded. Kumaha ya? Biasa-biasa. Agak. Tadi gitu kan. Wait. Oh, nya bener meningkat di itu deh. Awas etana panggung. Ya, oke. Iya. Nya ada mang. Ibu orang Enji kumah, orang ke sami tadi itu dalam. Tadi itu terus mundur mendera karena lama. Tadi itu nya. Aman, tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanjak. Hati-hati, nuhun. Waalaikumsalam. Salam kaisannya. Yo, mohon, mangga.